Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Di sini aku mau makan sama sambal terasi, teman-teman. Sambal terasi lalap terong sama telur sama kerupuk. Ya, enggak kelihatan ya ini ya. Ini ya teman-teman ya, ini terong lalapnya. Saya masih punya ada berapa biji nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 teman-teman. Ini sambalnya. Ini kemarin cuman saya kasih terasi sedikit ya teman-teman ya. Karena habis ini. Mantap teman-teman. Udah makan gini aja lah. Pakai lambaran daun pisang. Mari kita makan. Makan teman-teman. Efek tanggal tua. Mami harus sambel rundok. Rapopo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman. Teman-teman. Kerupuknya tinggal setengah wadah. Thank you.
Oh, enak teman-teman. Terongnya ini belas, nggak getir sama sekali. Biasanya kan ada ya terong yang getir, ini nggak sama sekali, renyah malan. Nggak tahu kok di pasar sini ada yang jualan terong ini. Ini namanya terong lalap ya. Nama lainnya apa ya? Terong gelatik? Apa terong pipit? Terong enak. Sambal nasinya habis, ganyangnya ya. Belas, 12, 13, 14, 15, 16. Telore. Yang terakhir telurnya emploan terakhir. Efek tanggal tua. Makannya neng daun pisang tapi jos mantap. Nikmat banget, luar biasa. Ini cabe sambal kemarin ya teman-teman ya. Sambal kemarin cuman cabe, bawang merah, bawang putih, terasinya dikit banget karena udah habis. Kayaknya aku nggak masak terasi lagi deh. Bikin penyakit mbokku, bapakku gebres-gebres kabeh. Mereka suka makannya, tapi kalau ada orang goreng terasi, walaupun saya itu gorengnya itu kan tanpa pengetahuan mereka ya, pintu, jendela, ruangan, apa yang ventilasi itu saya buka semua, terus kipas angin setiap kamar itu saya hidupin semua ya, tapi masih baunya awet. Ini terong saya cari itu hari apa itu ya, lupa saya, udah berapa hari yang lalu saya beli itu, mungkin setengah kilo kayaknya, setengah kilo, nggak tahu harganya berapa, orang campuran gitu ya, aku beli sayuran lainnya terus jadiin satu gitu, jadi nggak ngeh itu harga berapa, tapi ditimbang udah setengah kilo itu. Saya makan itu 3 kali teman-teman, ini yang terakhir saya masukin ke kulkas, jadi masih seger ya. Saya nggak nyangka kalau di daerah sini deket saya kerja sini ada
Memang ada pasar, tapi saya nggak nyangka itu kalau ada orang jualan terong lalap seperti ini, jan mirip banget koyo nang Indonesia, itu ditaruh di plastik ya. Tapi herannya itu ya, ada di box gitu loh, satu box itu ada serai, ada terong ini, terus ada daun apa ya namanya ya, kayak daun sirih apa-apa gitu loh, gak tahu itu daun apa, kayak persis tanaman orang Indonesia itu. Mungkin apa, orang Indonesia nitip ke pedagang sini mungkin ya. Masalahnya ini tanaman mirip banget kayak tanaman orang Indonesia. Terus ada serainya juga, kalau serai sih bisa ya ditanam. Ya mungkin ini juga ya tanaman orang sini, tapi ya mungkin juga ada orang Indonesianya gitu loh. Seger banget ini untuk lalapan teman-teman ya, nikmat pokoknya. Saya tuh makan kayak gini aja udah lah. Oke, sampai di sini aja dulu teman-teman. Terima kasih kalian sudah nemenin saya makan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, tombol lonceng notifikasinya. Oke, siapa yang belum subscribe, buruan subscribe. Sampai di sini aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.